done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta sit through. If you had a twin, I'ma stick. Semuanya, say, welcome to my vlog. Ini jam 4 pagi waktu Belanda. Dan kita udah siap-siap nih kopernya dan koperan di sana. Karena hari ini kita mau jam 4 pagi ini kita mau berangkat ke airport karena kita mau ke Turki liburan. Vacation. Lempengin kaki, say. No, I'm not a writer. Okay. Udah 4 hari tapi gak sempat bikin video. Dan sekarang, dan ini gue udah gosong karena berapa hari berenang terus main di pantai. Dan gue akan tunjukin kamar yang kita tempatin seperti ini. Ini ada kamar tempat tidurnya Emily, tempat tidur kita. Terus kamar mandinya ya, seperti inilah biasa ya. Terus lemarinya di sini. Dan ini ada stroller. Ini bukan stroller kita, stroller kita itu ketinggalan di airport. Jadi ini dikasih pinjam sama pihak hotel. Karena Emily nggak mau jalan kalau udah capek. Terus ada koper-koper seperti biasa ya. Oh, terus ini ada terasnya di sini. Dan kalian lihat deh, ini itu view dari kamar hotel ya. Jadi di bawah kolam renang, terus dia langsung ada private beach-nya gitu di belakangnya. Nah, di sana itu. Kita dari kemarin kita main di situ, jadi kita udah bosong. Terus di atas, lihat kalau agak ke atas. Tuh. Kita ada di area Tuhosoi apa gitu. Pokoknya di boardroom. Nah, begini deh. Ayo, Emily. Kita jalan-jalan di sekitar hotel. Thank you.
kosong banget, say. Kita stay di sini itu 9 hari, 8 malam. Dan ini tuh paketnya itu all inclusive, jadinya makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di sini. Dan biasanya sih orang apa namanya liburan di Belanda itu banyak paket-paket gitu ya. Jadi kita ambil paket gitu deh. Bentar ya. Jadi kita ambil paket liburan all inclusive namanya. Dan paketnya itu 24 jam, barnya open, terus kita bisa makan apa aja 24 jam. Sebenarnya enak karena buat anak-anak banyak banget kegiatannya. Dan kalau misalnya yang masih single atau jalan cuma sama pacar misalnya nih ya, nggak perlu lah ya all inclusive, karena di luar juga banyak banget tempat makanan yang enak-enak. Di sini karena banyak kegiatan buat anak-anak, terus lebih nyaman aja sebenarnya kalau ambil paket all inclusive yang udah punya anak gitu ya. Lebih banyak kegiatan, apalagi buat anak yang 2 tahun sampai 6 tahun itu enak banget. Banyak banget kegiatan dari pagi sampai sore, sampai sebelum penutupan mereka tidur tuh ada lagi kegiatan buat anak-anak. Jadi enak banget sebenarnya. Jadi liburan di Belanda itu ya seperti ini. Biasanya orang-orang pada lihat paket-paket liburan gitu yang udah all inclusive, ada yang itu udah termasuk tiket ya, ada juga yang cuma tiket perjalanan sama hotel tapi nggak pakai makan siang, pagi dan malam. Ada yang seperti itu. Dan ini masih belum liburan sekolah ya, jadi belum terlalu rame. Kebayang kalau liburan sekolah harganya mahal banget dan rame banget. Jadi di pesawat itu udah kayak taman kanak-kanak atau kayak sekolahan ya, anak-anak semua. Jadi rame banget. Kemarin tuh nggak terlalu rame, tapi lumayan lah. Lumayan udah banyak juga anak-anak. Terus kita sekarang mau jalan-jalan. Nanti kita tunjukin ya jalan-jalan di sini. Oke, jadi ikutin terus.